Iya benar. Panjang perjalanan, sebenarnya aku banyak mengobrol dengan Gojeknya, tapi karena suaranya sangat berisik, jadi percakapan kita nggak jelas terekam. Kita menuju ke Nasi Goreng Kebun Sirih. Nasi Goreng Kebun Sirih tepat berada di seberang Garuda Indonesia. Tuh, kita udah nyampai nih. Kalau sore begini pasti udah ramai, dan antrian pun sudah panjang. Biasanya di sini ya? Iya. Di sini. Nasi goreng kambing satu ya. Sama apa? Terus sate ayam. Sama satu sama es jeruk. Sate ayam sama apa? Es jeruk. Bayar langsung. Jadi 88. Varian nasi gorengnya sebenarnya banyak pilihan. Ada nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, nasi goreng seafood, dan nasi goreng yang lainnya. Tapi yang paling legendaris yaitu nasi goreng kambing. Di sini juga tersedia sate kambing, gulai kambing, sate ayam, serta jenis minuman yang lainnya. Kita bisa langsung melihat proses pembuatan nasi goreng oleh si pemiliknya. Yang membuat nasi goreng ini enak, katanya bumbu karinya itu yang diracik sendiri, bukan menggunakan atau membeli dari pasar. Jadi bumbunya ini sudah turun-temurun sampai saat ini tetap laris, dan kalau kita mau menikmatinya di sore hari itu antriannya sudah panjang. Jadi tadi itu kita udah nggak dapat lagi duduk di meja yang di sana, jadi bentukannya duduknya seperti ini. Rame banget cuy. Oke sobat YouTube, pesanan kita udah nyampai. Tadi aku pesennya nasi goreng kambing. Di sini kita dapat emping, dagingnya cukup banyak, sama acar. Tadi untuk minumnya aku pesan es jeruk. Menurutku porsinya cukup banyak ya, dan mengenyangkan. Wow. Oke. Tadi selain nasi goreng, aku juga pesan sate ayam. Sate ayamnya ada 10 tusuk cuy. Terus gede-gede gini. Banget kan? Jadinya kage bunsin. Nasi goreng kambing ini porsinya cukup banyak. Jadi daging kambingnya pun melimpah. Jangan makan dulu. Banget cuy. Siap-siap kolesterol. Coba ya. Enak.
matangnya pas. Jadi kerasa gurih, kering. Ada acar juga.